Halo teman-teman, sebelum mulai jangan lupa klik subscribe-nya dulu ya yang belum, biar nggak ketinggalan video kita setiap hari. Oke. Upin ditangkap hantu mobil van balik kampung. Hah? Upin kenapa guys? Wow, oke. Kita ceritakan seperti apa ya teman-teman? Ya ampun, sedih sekali. Ini mobil van balik kampung lagi pada keliarannya teman-teman. Hati-hati pokoknya. Pada suatu hari, Upin Ipin, Mail, dan Esan sedang di lapangan, teman-teman. Mereka lagi duduk-duduk, asik. Mereka lagi santai nih, asik, mantep-mantep. Kalian tahu nggak cerita yang lagi hangat ini yang tentang mobil van balik kampung itu loh? Kalian harus hati-hati ya, jangan main jauh-jauh, kata Mail. Jauh tuh kawan-kawan. Iya tuh ya, aku jadi takut. Abis ini aku gak mau pulang abis maghrib. Aku takut ditangkepin, kata Upin. Upin takut teman-teman. Iya tuh, makanya kalian tuh hati-hati. Soalnya banyak anak-anak yang hilang di desa ini. Wah, banyak anak-anak yang hilang teman-teman. Serem juga ya. Hah, hilang beneran ya? Wah, apa mereka nyasar gitu? Wah, berarti bener ya mobil van balik kampung itu. Udah Mail, jangan dilanjutin. Esannya jadi takut tuh. Esan takut kan? Wah, Esan takut. Tunggu dulu. Aku mau ngancing nih. Temenin dong, aku takut, kata Esan. Wah, Esan takut teman-teman. Katanya berani, malah sekarang takut. Yaelah, masa gara-gara itu kamu jadi takut ngencing sendirian sih Esan? Ada-ada aja kamu ya. Oh, udah biar aku aja dah nih, kata Ipin. Wah, biar Ipin aja teman-teman. Ya udahlah, Ipin juga mau ngencing juga ya. Ipin pun menemani Esan untuk pipis. Wah, Ipin jalan duluan teman-teman. Hati-hati Ipin, takut ada mobil van balik kampung. Balik kampung. Semoga aja mereka gak kenapa-napa ya, kata Mail. Semoga aja teman-teman ya. Kamu Mail nih, jangan cerita-cerita kayak gitu, kayak aku takut. Aduh, tolong, Upin, Mail, tolong aku, kata Ipin dan Esan. Hah, kenapa teman-teman? Ada mobil van balik kampung kah? Oke teman-teman, ada mobil kayaknya. Ih, suaranya Ipin dan Esan, mereka minta tolong. Oke teman-teman, mereka minta tolong. Wah, mobil van balik kampung sudah berkeliaran nih, aku takut. Jangan-jangan hantu pocong itu lagi. Ayo cepet Upin, kita ke sana yuk. Kita cek keadaan si Ipin sama si Esan. Oke teman-teman, kita cek teman-teman. Balik kampung nih, ngeselin banget ya. Balik kampung. Kita dikutuk jadi Minecraft ini. Kenapa jadi Minecraft? Oke teman-teman, ini aku Upin ya. Mungkin aku ketakutan jadi kayak gini. Oke teman-teman, sebelum nonton jangan lupa untuk klik subscribe channel ini ya, biar lihat petualangan kita setiap hari. Dan jangan lupa untuk like-nya, biar kita bisa menolong Ipin dan Esanya lagi ditangkap mobil van balik kampung itu. Ayo Mail, let's go. Aduh, di mana nih ya? Aduh, ada-ada aja. Kalian harus hati-hati ya teman-teman. Kalau misalkan keluar sendiri, kalian takut ditangkap mobil van balik kampung. Soalnya serem banget di sini. Balik kampung. Balik kampung. Mana nih mereka nih? Wah, mereka berdua udah gak ada di sini. Kok aneh banget ya. Iya teman-teman, katanya ngencing di sini, tapi mereka udah pada hilang guys. Wah, gimana dong ya? Aduh. Tapi bawa pesingnya ada di sini. Berarti tadi mereka di sini. Mail, mereka di sini teman-teman katanya. Masa sih mereka ditangkepin sama pocong? Katanya pocong itu nggak ada ya, pocong hantu mobil van balik kampung ya. Wah, itu dia di belakang teman-teman. Apakah dia pemilik mobil van balik kampung ya pocongnya? Nggak tahu juga deh, aku dengarnya dari gosip ibu. Wah, bener teman-teman, itu pocong hantu mobil van balik kampung. Wah, ada di sini dia. Halo kalian berdua. Halo. Pocongnya ngomong. Ya ampun, pocong beneran itu di belakang. Pocong, jangan takut aku. Upin aja nih yang botak tuh. Aduh, ditangkap soalnya teman-teman. Aduh, gimana nih? Ipin SM udah ditangkap. Aduh, Susanti juga belum ya, Susanti ya. Tenanglah kalian, aku bukan pocong jahat. Aku pocong baik. Aku niat mau bantu kalian, kata si pocong baik. Oke, dia pocong baik teman-teman ya. Aku ingin tanya, apakah dua orang yang tadi pipis di sini teman kalian? Oh iya, itu teman kita, siapa lagi? Iya teman kita itu ya. Betul, satu teman kami, satunya yang botak itu adik aku. Waduh, kalau begitu beneran nih teman kalian sudah ditangkap oleh teman aku. Ayo kita selamatkan dia. Wah, bener teman-teman, ditangkap oleh hantu mobil van balik kampung. Ya ampun, temanmu berarti bener ya, Ipin dan Esan telah ditangkap pocong hantu mobil van balik kampung ya. Aduh, gimana? Iya.
Betul, temanku itu ingin menjadi si Raja Pocong mobil van balik kampung. Jadinya mereka menangkapin anak-anak. Waduh, gimana dong teman-temannya? Kalau kalian mau, kalian bisa bekerja sama denganku. Aku akan membantu kalian untuk memunculkan teman kalian itu. Oke, teman-teman, Pocong ini akan baik hati, akan menolong kita, guys. Aku juga ingin menghentikan temanku itu biar dia nggak jadi jahat lagi, biar jadi baik dan pocong baik. Pokoknya hantu mobil van balik kampung harus baik. Oke, ternyata dia hantu mobil van balik kampung juga ya teman-teman. Gimana nih Upin, kamu mau percaya sama kerja sama masih pocong ini enggak nih? Kita tidak punya pilihan lagi selain bekerja sama dengan pocong ini. Oke, baiklah kalau begitu, jom kita menuju ke tempat penangkapan yang berada. Oke, let's go teman-teman ya. Naik ke mobil van balik kampung. Walah, ini ternyata mobil van balik kampungnya. Wah, ternyata hantu pocong ini juga punya mobil van balik kampung ini, guys. Oke, kalian harus berani ya naik mobil van balik kampung ini. Wah, kita naik teman-teman tuh. Balik kampung. Oh, Imail naik mobil van balik kampung. Wah, kenapa nih? Oke, let's go teman-teman. Balik kampung. Oh, balik kampung. Wah, keren banget mobil van balik kampung ini ya, guys. Let's go, kita akan menyelamatkan Ipin Esan ya teman-teman. Dia ditangkap oleh teman pocong ini yang sangat jahat. Jadi kita harus menyelamatkannya. Semoga aja Ipin dan Esan baik-baik aja ya. Oke, let's go, jom kita ke sana. Kawan-kawanku. Oke, kita udah nyampe ke kuburan. Wah, ternyata benar di sini tempat anak-anak yang ditangkap oleh mobil van balik kampung. Oh, banyak banget teman-teman. Oh ya ampun, banyak banget yang ditangkap itu pocong jahatnya. Dan di sana ada Ipin, Meme, Fizi. Oh iya benar, ada Fizi dan Meme juga lagi tidur. Benar, mereka pada di sini. Oke, kita akan bernegosiasi, akan diceramain. Berarti pocong ini yang menangkap semua anak-anak kampung durian runtuh. Oke tuh, masa pocongnya jalan kaki tuh ya, nggak diikat ya kakinya. Oke, kita akan menyelamatkan teman-teman. Hei pocong jahat, hentikan tindakanmu ini kawan, atau kamu harus tobat, kata temannya asik sebagai sahabatnya ya, sahabat pocong dan pocong ya. Kukira siapa, ternyata kok pocong ya temanku ini. Oke, lagi diceramain teman-teman. Ayolah tobatlah, tobat, jangan jadi jahat lagi. Hei pocong jahat, lihat di belakang kamu itu. Oke teman-teman, si Upin dan Mail dan pocong ini yang baik ini lagi buat rencana di belakangnya. Apa ternyata teman-teman kita itu bangun semua. Akhirnya mereka itu lagi bangun tidur semua teman-teman. Jadi kita tinggal kabur ya. Ternyata pocong jahat itu tidak bisa di negosiasi ya. Tamat, akhirnya mereka semua pada kabur. Dan pocong jahat itu ya tetap jahat. Ternyata gak bisa diceramahin ya. Aduh, tapi tetap aja nih aku takut. Jangan berkeliaran teman-teman, karena pocong jahat ini masih berkeliaran dengan mobil van balik kampung itu untuk menangkapin anak-anak. Oke teman-teman, begitu kisah kita kali ini. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komennya guys. Oke, bye-bye.